Kembali di Agus Pagi, pemirsa, pemerintah daerah kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, mengusur pedagang kaki lima di seputaran Jalan Tamrin lantaran berjualan di trotoar dan bahu jalan. Pengusuran diwarnai kericuhan karena pedagang tidak terima adanya pengusuran. Puluhan pedagang kaki lima yang didominasi mama melayangkan protes kepada petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Dengan membawa barang dagangan berupa sayur-sayuran, sejumlah pedagang berusaha menghampiri wali kota. Namun petugas Satuan Polisi Pamong Praja menghadang para pedagang yang hendak menyuarakan aspirasi mereka. Jika Bapak membuat seperti ini juga, ini mogok Pak. Bukan hanya kota Padang Sidimpuan yang rusak ekonominya, akan tetapi petani, kepada petani menjual para hasil dari petani. Sementara itu, pemerintah kota Padang Sidimpuan mengaku pengusuran dilakukan untuk mengembalikan fungsi jalan. Para pedagang enggan pindah dari lokasi mereka berdagang selama ini sebelum ada kesepakatan bersama. Dari Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, AIUS melaporkan.